apakah Anda yang menduga bahwa merdeka itu adalah rasa nyaman? Tidak ada yang protes kepada cita-cita merdeka. Tidak ada yang merasa terganggu dengan teriakan merdeka. Tidak ada yang resah dengan pekik takdir dan kobaran api merdeka. Tidak ada yang menolak terwujudnya merdeka. Merdeka! Merah darah, putih tulang, pekik takdir, suara langkah merdeka, semangat membaca, getaran jiwa, gita lirih dan syahdu bersatu menyatu dalam paduan kata merdeka. Berjalan, melangkah, meniti asa merdeka, berjuang bela negara, berkorban di bumi ibu pertiwi untuk bangsa dan sesama. Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Tak akan pernah istirahat sesaat pun. Merdeka tetap merdeka, menuju Indonesia Jaya. Capai asa setiap manusia, gapai ridhonya Tuhan. Dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ini ingin menguatkan bangsa kita, ingin mendorong motivasi kita semuanya bahwa kita memang harus segera pulih dari keterpurukan, dari sisi ekonomi dan kesehatan masa pandemi. Intinya itu, jadi 2 tahun dalam bencana pandemi ini bukan sesuatu yang mudah untuk memulihkan perekonomian kita, untuk membangkitkan bangsa negara kita secara mentalitas dan juga kesehatan. Nah, jadi bagi Depok tentunya prestasi-prestasi dalam pembangunan dan juga penghargaan-penghargaan dari pusat yang akan menambah motivasi dan dorongan bagi kita dalam kebersamaan pemerintah dan warga masyarakat Kota Depok untuk meningkatkan kerja-kerja tadi, ya, utamanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dampak COVID-19. Masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah masalah infrastruktur, ini juga bagian daripada yang jadi perhatian kita untuk kita selesaikan.